Nah, jadi dalam momen seperti itu, hijrah ini kan bagian dari kesadaran orang untuk kembali kepada Allah itu secara kafah, itu secara menyeluruh itu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini tepat sekali kegiatan itu. Jadi kita apa menghapus tato ini bagi, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira. Di Surabaya. Bali. Oh, di Bali. Ya. Ceritanya bagus ini. Kalau itu kan kembali lagi berdasar pandangan orang masing-masing ya Pak. Ada juga Ustadz yang bilang kalau sudah dibuat, kalau menyakiti diri sendiri tidak usah dihapus. Jadi kayak kalau buat saya pribadi, saya lebih ke ya menghindari pandangan orang aja sih. Pandangan buruk orang lain. Nah, kemudian kesadaran mereka, kita sadar mereka pengen hijrah, meninggalkan kesalahan-kesalahan sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau kesalahan-kesalahan lain misalnya kan nggak berbekas gitu ya. Kalau kenakalan kita dalam bentuk tato ini kan berbekas ini. Ini ada membekas gitu kan, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menilai sih, gini, terima apa enggaknya kan. Oh, gak diterima gini, sholat-sholatnya gimana. Tapi bagi saya mah sholat bukan karena orang lain atau karena siapa pun, saya niat saya karena Allah aja ya kan. Karena Allah tidak menilai sih dari tubuhan sih, tapi dari niat, dari hatinya, nama amalu biniat ya kan. Hanya saja amal ibadah itu tergantung niat kita. Bukan dari pandangan orang lain gimana-gimana. Urusan saya sama Allah, bukan sama orang lain. Setelah kesananya saya mikir lah, nah buat apa gini terus saya kan. Udahlah, gak ada ujungnya. Gitu. Saya putuskan untuk kehidupannya hijrah lah. Untuk melihat kehidupan masa ke depan kita yang lebih bagus lagi ke depannya. Hijrah saya udah gak aneh-aneh lagi, gak mau ini lagi. Gitu. Ya, bergaul juga agak jaga jarak dengan yang ini, dengan yang itu juga. Ya. Ceritanya bagus kayaknya tuh. Enggak sama ini jelek. Rotring. Rotring juga.